Welcome back. Selamat datang kembali di Helvetica University. Kita masuk ke tutorial nomor 3, pertemuan ketiga. Di tutorial kemarin, tutorial 2 kemarin kita belajar mengenai selection tool, transfer objek, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke path tool atau node tool. Ini digunakan untuk tool ini digunakan untuk memanipulasi path seperti ini misalnya. Contoh aja ya. Seperti ini misalnya. Kita buat segi empat, tapi nggak nyambung. Seperti itu. Lalu kita klik path. Kita mulai dari sini ya. Sini adalah untuk menambahkan node atau titik. Titik ini di dalam segmen yang sudah ada. Contoh kita menambahkan dapat. Oke, dan ini bisa digerakkan seperti itu. Ada segmen pemisah antara ini dengan ini, antara ini dengan ini, yaitu di sini. Oke. Lalu ini adalah menghapus node yang di select seperti itu, hilang. Oke. Lalu ini adalah menggabungkan node yang kita pilih, klik dua node atau dua node biasanya, select dengan menahan control atau shift, lalu kita gabungkan seperti itu. Jadi ini dengan ini pada akhirnya digabungkan menjadi satu. Jadi seperti itu. Jadi hanya ada satu notes, otomatis ini tersambung. Dan ini agak tarik ke sini, ini agak tarik ke bawah. Oke. Lalu ini contoh di pojok sini misalnya kita pilih, lalu kita break, dia akan menjadi dua. Nah, seperti itu. Seperti itu. Memecah dari satu notes menjadi dua notes. Lalu menggabungkan dua notes yang dipilih dengan membentuk segmen baru. Segmen ini jarak antara dua notes yang berbeda. Seperti itu. Akan ada segmen baru antara dua notes yang kita pilih tadi. Oke. Lalu ini menghapus segmen. Contoh misal dari sini atau dari sini. Seperti sini kita hapus segmen. Seperti itu. Maka hilang segmennya. Oke. Lalu ini adalah membuat notes yang kita pilih itu, maaf, kita bikin dulu bujur sangkar. Oke. Nah, ini akan membuat segmen ini dengan segmen ini menjadi bagian yang terpisah dan tidak saling berpengaruh bila salah satu segmen digerakkan. Seperti itu.
Jadi berapapun ini digerakkan, ini tidak akan mengikuti pada ini. Lalu ini adalah membuat note ini menjadi smooth. Contoh, nah seperti itu. Jadi antara ini dan ini agak, nah seperti itu perubahannya, manipulasinya menjadi agak lembut. Oke. Lalu ini membuat note yang dipilih menjadi simetris. Jadi simetris seperti itu. Panjang antara ini dengan ini menjadi sama, sehingga selama ini ditarik dengan sudut yang sama, ini dengan ini akan menjadi simetris seperti itu. Karena notes yang tidak kita klik ini ukurannya mengikuti yang kita klik, maka akan menjadi simetris. Seperti itu. Oke. Ini auto smooth contoh. Dia akan menjadi smooth sendiri. Sama hampir mirip dengan yang ini. Dengan ini. Oke. Kita buat sekarang garis. Ini adalah membuat misalnya segmen yang dipilih menjadi garis seperti itu, atau ini akan membuat segmen yang dipilih menjadi kurva seperti itu. Oke. Dua terakhir. Ini adalah untuk merubah objek yang kita seleksi menjadi path atau notes-notes. Lalu ini merubah menjadi, oh, sama saja saya. Oke. Itu pertemuan kita yang ketiga. Selamat berkreasi. Sampai jumpa di tutorial kita yang keempat. Selamat berkreasi dan selamat malam.